Oke teman-teman, kali ini saya ada di kendaraan Mitsubishi New Pajero Sport 2022 ya. Jadi ada acara dari bersama teman-teman ini tuh mau ke Kartasura lewat tol Banyumanik Semarang. Ya, akan kita lihat, akan kita test drive bagaimana merasakan mobil dari New Pajero Sport 2022 ini tipe Dakar. Nah, ini sudah masuk di tol Semarang. Nanti kita ada di gerbang Banyumanik. Dan ini akan kita los, lepas gas di RPM berapa, kemudian kecepatan berapa, bagaimana untuk mengendarainya, apakah limbung tidaknya, stabil tidaknya. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Banyumanik ya, teman-teman. Ini akan kita lewati menuju Kartasura lewat tol. Nah, ini akan kita lihat. Oke, simak terus ya. Nah, ini lewat jembatan yang sangat panjang menanjak juga. Terlihat di sini kanan kiri itu ada kabut tebal. Nah, jadi ini waktu pagi ya. Jadi perjalanan pagi hari kurang lebih kalau sampai Banyumanik ini antara kurang tuh jam 7-an. Nah, ini kecepatan di 129 km/jam. Nah, kita test drive terus. Untuk yang mengendarai ini teman saya, jadi saya ada yang di samping kiri depan. Ya, jadi mobil ini Pajero Sport tipe Matic, New Pajero Sport tipe Matic, tipe Dakar. Nah, sini kecepatan ya. Jadi terasa nyaman sekali, enak, tidak limbung, kecepatan tinggi pun terasa tidak apa ya, goyang. Nah, dan ini informasi dari drivernya teman saya ini, itu enak juga ya, mobil besar kalau buat perjalanan jauh itu tidak capek, entah itu di bokong, di kaki, di geger, di tangan, nah itu tidak capek semua, merasa nyaman, merasa enak. Dan memang New Pajero Sport ini itu didesain untuk Anda para para pecinta, bisa untuk off-roader yang 4x4 yang style bergaya ya. Terlihat di sini teman-teman, jembatannya sangat panjang dan tinggi, kanan kirinya ini terlihat kabut ya. Jadi ini hampir di tengah-tengah alas atau pegunungan ya, sangat hawanya itu dingin, seger. Kanan kiri masih banyak pepohonan dan kabut menyertai kanan kiri dan juga ada di depannya. Ini akan kita lihat lagi. Ini test drive jalan menanjak di kecepatan nanti antara tadi untuk kecepatannya kurang lebih sampai bisa 150-an ya kilometer per jam untuk kendaraan ini yang di test drive sama teman saya. Terlihat untuk teman-teman yang lewat jalan tol juga berhati-hati, lalu fokus ya, jangan sampai tidak terjadi yang diinginkan. Oke, kita lanjut terus perjalanannya. Jadi sangat panjang sekali ya untuk lewat tol ini itu. Ketika Anda merasa lelah, mending segera ganti driver atau istirahat di rest area. Entah itu ngopi-ngopi dulu atau sekedar mau makan atau sholat, bisa juga isi bahan bakar ya untuk teman-teman. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane, jealous of the clothing that she wears up on that tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can never
places. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby, game, hit a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Oke, ini pas di jalan lurus dan agak sepi, langsung digaspol ini sama teman saya ini. Ayo Pak, gaspol. Nah, ini kecepatannya hampir 160 km/jam, guys. Ya, jadi harus tetap fokus, stay fokus, hati-hati dan tetap lihat ke depan. Jangan sampai ada yang tidak ada bermasalah. Nah, ini di depannya ada mobil ya. Langsung kita salip saja ini nanti. Nah, ini ada adiknya Mitsubishi Xpander Cross, kita salib, guys. Nah, ini kecepatannya sangat tinggi, 156-160 hampir segitu, dan tetap ini enak untuk jalannya. Jadi tidak ada goyangannya, tidak ada getarannya. Jadi sangat stabil sekali ini, guys. Jadi untuk Anda yang ingin test drive di New Pajero Sport 2022, bisa langsung datang ke bengkel atau ke dealer resmi terdekat di kota Anda. Nah, ini kita exit tol di Kartasura sudah sampai, guys. Bagaimana kenyamanannya mobil New Pajero Sport ini bersama saya Edi Saputra ya, dan juga teman-teman saya yang ada di sini. Jika Anda lewat tol Banyumanik Kartasura, jangan lupa untuk selalu tetap fokus dan hati-hati sehingga nanti bisa selamat sampai di tempat tujuan. Jika Anda belum subscribe di channel Edi Saputra, subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai seputar dunia otomotif. Salam otomotif dan salam sehat selalu.